Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa pemirsah seluruh Nusantara. Kali ini Umi Kuliner akan menghadirkan sebuah hidangan makanan yang akan disajikan oleh Kak Iqmal dari jurusan Tata Boga SMK Cijangkar. Penasaran bagaimana ingin cara membuatnya? Yuk! Hai, Mei. Siap? Yuk. Nah, pemirsa, saat ini saya berada di Lab Tata Boga SMK Cijangkar bersama Kak Iqmal dari jurusan Tata Boga SMK Cijangkar. Kak Iqmal ini akan menyajikan hidangan makanan chicken katsu saus Bangkok. Nah, Kak Iqmal, apa saja bahan-bahan untuk memasak chicken katsu saus Bangkok ini? Oke, jadi untuk membuat chicken katsu saus Bangkok ini, kita harus mempersiapkan dada ayam fillet, 2 butir telur, saus cabai rawit dihaluskan, bawang bombay, merica, bawang merah, bawang putih dicincang, kaldu bubuk, garam, bawang putih dihaluskan, jahe dihaluskan, bawang merah dihaluskan, tepung maizena, dan yang terakhir adalah tepung roti. Nah, Kak Iqmal, bagaimana sih cara membuat chicken katsu saus Bangkok ini? Jadi, untuk membuat chicken katsu saus Bangkok ini, kita harus mempersiapkan dada ayam di fillet, terlebih dahulu di fillet. Terus, kita lumuri, saya pakai bumbu. Yang pertama, kita masukkan garam secukupnya. Kita ambil bawang putih yang dihaluskan. Bawang merah yang dihaluskan juga. Ketiga, ini terakhir, jahe untuk bisa dihaluskan. Dan kita lumuri. Dilumuri, diamkan saja daging fillet ini selama 15 menit. Nah, tadi kita sudah melumuri ayam dengan bumbu-bumbu yang halus tadi. Selanjutnya, sambil kita menunggu ayam didiamkan selama 15 menit, selanjutnya kita membuat dulu saus bangkoknya. Setelah kita siapkan dulu fillet, kita masukkan minyak secukupnya. Nyalakan kompor dengan api setengah kecil saja. Masukkan bawang merah, bawang putih yang sudah dicincang. Selanjutnya kita masukkan cabai rawit yang sudah dihaluskan juga.
kalau sudah cukup harum bawang-bawang yang tadi, kemudian kita boleh masukkan saus sambal. Kemudian bisa ditambahkan lagi air. Dibantu Pak. Jadi lalu kita bisa tambahkan tepung maizena tadi yang dicair. Ini campuran tepung maizena dengan air. Kemudian kita bisa masukkan ke saus yang tadi. Tutupnya saja. Dan terakhir, bawang bombay. Kalau saus bawang ini terlalu kering, kita bisa tambahkan lagi air. Lalu kita tambahkan merica sedikit. Garam juga kita tambahkan. Oke, pemirsa, saus bangkoknya sudah jadi. Kita matikan kompornya dulu. Titikkan. Oke, selanjutnya kita membuat bumbu yang nanti akan dada ayam tadi dimasukkan ke dalam adonan. Yang pertama, masukkan 2 butir telur. Kemudian kita kocok-kocok saja. Dan kita bisa tambahkan teri. Jadi nanti adonan ini buat lumuran ke ayam yang sudah tadi kita rendam selama 15 menit. Kemudian kita bisa tambahkan air.
jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Kita bisa makan lagi. Lalu jika sudah tercampur, kita bisa tambahkan kaldu bubuk. Kemudian kita tambahkan juga garam. Dan kita juga pakai merica. Cukupnya saja. Kita kotor lagi. Udah beres, jadi kita tinggal siapkan tepung roti. Kita pakai sendok. Jadi kita ambil ayam yang sudah dikelet dan dibumbui tadi, terus satu persatu kita masukkan ke dalam tepung yang tadi. Buat saja semuanya. Terus kita siapkan wajan. Siapkan wajan. Lalu beri minyak goreng. Sampai panas. Selanjutnya kita ambil ayam yang tadi, lalu dimasukkan ke tepung roti. Selanjutnya kita masukkan ke dalam minyak panas. Gunakan api kecil saja biar matangnya merata. Jangan lupa dibalik. Warna yang sudah kecoklatan kita tiriskan saja.
Radina Fahrija dari Bumi Kuliner dan Kak Iqmal undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.